Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada di depan Istana Presiden Republik Indonesia sedang olahraga, itu banyak ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini tanggal 27 Agustus 2021, tepat hari Jumat sore. Oke, kita lihat kondisinya. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini kondisinya seperti ini. Ini Istana Presiden Republik Indonesia. Dalam bulan Agustus ini memang Istana Presiden, khususnya di Bogor, Istana Presiden Bogor ini pagarnya diberikan apa semacam umbul-umbul merah putih. Ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia sedang memperingati hari ulang tahun yang ke-76. Jadi dipasang. Dan itu kalau bulan September biasanya akan dilepas. Ya, nanti dilepas. Ini bulan Agustus ya, itu dipasang bulumbul pagar Istana Presiden ini dengan bendera merah putih. Ini yang khas kalau setiap bulan Agustus. Ini kita jalan menuju kantor Wali Kota Bogor. Jadi Kota Bogor ini termasuk kota yang apa ya, kalau saya ramah lingkungan, karena kita bisa perhatikan panjang jalan ini kita temukan pohon-pohon yang besar, berukuran besar. Jadi kotanya hijau, dan di belakang Istana Presiden itu adalah Kebun Raya Bogor. Ini nyambung lagi, ini ada jalan pedestrian yang ada di Kota Bogor. Jadi pohon-pohon besar ini, beberapa pohon itu adalah pohon kemiri. Jadi pohon kemiri itu adalah pohon bisa digunakan untuk memasak. Ini yang berbanir ini sama pohon kemiri. Pohon kemiri tinggi tuh. Ya, sampai berbanir seperti ini. Umurnya juga sudah ketua, mungkin bisa sekitar hampir 100. Nah, di seberang kita juga sama itu. Ada pohon-pohon kemiri, ada mahoni di seberangnya itu. Ya, kotanya seperti ini. Indah ya, jadi banyak pohon-pohon teduh. Ini lampu dinyalakan karena memang sekarang kita berada pada kondisi jam 5 sore, di mana lampu pohon-pohon ini diberikan pencahayaan lampu seperti ini. Ini pasang lampu ini. Jadi kalau malam temaran indah ya, indah Kota Bogor itu. Pohon-pohonnya diberikan pencahayaan seperti ini. Nyala, nanti pohon ini terlihat. Ini Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 1 ini. Jawa Barat. Nah, ini kita bisa lihat ya, cukup indah. Ada pohon lampu, bukan lampu seperti ini. Ini nah, kalau malam pohonnya ini bercahaya. Pohonnya bercahaya. Tuh, bukan lampu seperti itu. Ini pohon kemiri. Jadi setiap pohon kemiri ini diberikan lampu. Lampu-lampu menerang, menyorot pohonnya ini. Oke, kita lanjutkan. Yang depan saya ini adalah Hotel Salak. Jadi Hotel Salak ini tersalah masuk hotel yang cukup tua dan indah. Makanya disebut heritage, karena memang hotel ini termasuk hotel yang ada di Kota Bogor. Ini depan kita ini. Ini pasang juga umbul-umbul merah putih karena memang pada hari ini masih bulan Agustus. Memperingati
peringati Putri Republik Indonesia yang ke-76. Dan kondisi sekarang ini pada kondisi PPKM level 4. Ini tuh hotel The Heritage. Itu depan belakangnya hotel Salak. Tamunya cukup banyak sih. Hotelnya. Hotel yang bagus nih. Jadi masih mempertahankan apa? Bangunannya khas Jawa Barat, khas Bogor ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sebelah saya ini pohon beringin yang sangat besar nih. Nah, ini pohon beringin. Apa sih? Nah, di sebelah pohon beringin ini, samping Hotel Salak tadi adalah kantor Wali Kota Bogor. Nah, ini kantornya. Bagus. Bangunannya juga bangunan apa, dipertahankan culture budaya khususnya Kota Bogor ya. Asli Kota Bogor yang bangunan rumahnya seperti itu. Ini sedang sunset, kita bisa lihat itu bagus sekali enggak. Oke, yang sekarang ini Pak Bima Arya dengan Pak Deddy yang apa, sebagai wali kotanya Pak Bima Arya, wakilnya Bapak Deddy. Ini depannya kita bisa lihat nih, kantor Wali Kota Bogor, Jalan Juanda nomor 1, nomor 10. Seperti itu ya, ada yang mengawasan sunset. Oke, lanjut. Nah, ini juga pakai lumbur merah putih karena memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Ini ada depan pohon kurma, jadi ada depan pohon kurma. Kurma, sana juga pohon kurma itu. Oke, ini pohon beringin, besar juga. Jalan pedestrian. Ini pengunjung ya, yang foto-foto selfie itu. Pohon beringin yang besar itu. Oke, samping saya juga pohon beringin. Jadi kota taman ya, memang banyak. Demikian ya, melaporkan dari Kota Bogor. Ini di samping Istana Presiden. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.